Ya, pagi hari ini saya berada di SMK Negeri 2 Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melihat kegiatan belajar mengajar di SMK 2 ini. Dan terutama untuk jurusan otomotif, TSM dan juga TKR, yang saya lihat memang kendaraan untuk praktek masih sangat kurang sekali, peralatan bengkelnya juga sangat kurang sekali. Tapi saya sudah janji tadi dengan Pak Gub, dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Bupati, untuk nanti saya kirim kendaraan-kendaraan baru, juga kendaraan listrik saya kirim. Mobil, mobil, kendaraan-kendaraan motor, kirim yang baru, biar yang dipelajari di sekolah itu sesuai dengan lapangan yang terbaru, termasuk kendaraan listrik, nanti saya kirim satu-satu lah, ya. Karena apapun, memang yang baik itu dikoneksikan antara sekolah itu dengan industri, sehingga kebutuhannya bisa link and match, terus bisa sambung inline. Dan supaya tahu aja, baju yang saya pakai ini juga produksi SMK Negeri 4 Jambi. Ini saya pakai, saya pesan 2 bulan yang lalu, baru jadi langsung saya pakai. Bagus juga. Nanti mungkin di sini bisa aja, bisa buat mobil, bisa buat sepeda motor, karena memang anak SMK kita arahkan agar skillnya, terampilannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, maupun nanti kalau mau wirausaha akan lebih baik, ya. Saya rasa itu. Terima kasih.